Iya. Eh, Rifki lagi apa di sini? Aku barusan udah ikut kajian. Kalau kamu di sini ngapain? Kalau aku sih mau daftar haji di KBIH Pusdai. Daftar haji? Kebetulan aku juga sih mau daftar haji, cuma belum tahu harus daftar di mana. Gimana kalau bareng aja daftar di KBIH Pusdai? Di sebelah mana tempat? Itu di sebelah kanan. Bareng yuk. Oh, di sana? Iya. Yuk, kita bareng aja, Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik. Ya. Ada yang perlu saya bantu? Iya. Ini Pak, ini kita berdua insyaallah mau mendaftar haji. Nah, dia untuk persyaratan daftar ke Pusda itu cukup membawa foto 3 ke 4, 5. Oh, 5. 4 ke 6, 5. Nanti kita kasih ininya ya. Nah, ini brosurnya dulu dipelajari. Ya. Di situ udah ada persyaratan-persyaratan. Nah, pendaftaran itu yang pertama mengisi formulir. Nanti ngisi formulirnya bisa di rumah. Kita membayar uang administrasi itu uang pendaftaran. Iya. 220.000. Terus kalau persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi BPIH. BPIH itu surat biaya pergi ibadah haji, itu yang dari bank. Kalau yang dari Depag itu disebutnya surat SPPH, surat pendaftaran pergi haji. Kalau sudah nikah mungkin harus ada buku nikah untuk pembuatan paspor. Kalau belum nikah siapkan akte lahir dengan ijazah, karena paspor itu nanti kita yang buat, koordinasi dengan Depag. Itu gratis untuk haji. Biaya diutamakan yang 25 juta dulu untuk haji. Iya, iya. Itu sekarang nggak ada yang angsuran cicilan ditalangi oleh bank, nggak ada sekarang. Iya. Sekarang langsung kita punya 25 juta, kita langsung punya nomor porsi, nomor urut untuk keberangkatan. Nah, untuk biaya bimbingan kan yang mengadakan bimbingan itu KBIH. Iya. Kelompok bimbingan ibadah haji, kelompok bimbingan ibadah haji ini dibentuk oleh yayasan. Kalau enggak dibentuk oleh DKM. Iya. Biayanya udah ditentukan oleh negara kita itu 3.500.000. Iya. Tapi kalau kita mau ada lebih dari yang lainnya umum, iya, masa fasilitas kita melebihi dari yang lain boleh. Seperti Pusdai dengan gedungnya yang iya, besar, bisa menampung parkir banyak dan punya ruangan multimedia untuk manasik, ya, manasik teori dan masih ada manasik praktek, kita kan di lingkungan kita sendiri. Dan kita dalam satu tahun, satu kali keberangkatan tidak kurang dari 2 bis. Karena satu bis itu 41 orang, 2 bis berarti 82. Itu dalam satu bis, satu pembimbing. Dan kita memberangkatkan tiap tahun tidak kurang dari 2 bis. Nah, untuk pendaftaran itu sebetulnya ada pelayanan satu atap di DEPA. Jadi mulai daftar tabungannya 25 juta, terus dipoto, banknya udah ada di situ. Jadi kita dari rumah tuh hanya tinggal membawa surat domisili. Kenapa harus ada surat domisili? Karena surat domisili ini untuk penguat KTP. Pusdai kelebihannya kita kan di bawah naungan Pemda Jabar. Jadi kita betul-betul pure syiar. Karena kami sudah digaji oleh BUMD. Hanya KBH lain itu di bawah yayasan mencari jemaah sebanyak mungkin untuk menggaji karyawan. Kalau kami siar, makanya adik-adik kesini mau daftar haji, ya
Cocok sekali. Ah, iya. Dan kita punya moto, motonya meraih bersama Haji Mabrur. Jadi kita meraih kemabruran itu dengan kebersamaan. Bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, langsung saja mendaftarkan diri ke KBIH Pusdai Jawa Barat di Jalan Diponegoro nomor 63 Bandung. Bersama meraih kemabruran.